تابعت بمسان إلى يوم الدين وعن والدنا وعن مشايخنا واستاذنا شنلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونكبره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hormati lagi saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Tuan Pengerusi, seseru ahli jawatan kuasa, tak dilupakan kursi majlis kita yang saya segani Al-Fadhil Ustaz Fauzi. Barakallah Ustaz, saya difahamkan patutnya masa Ustaz malam ni ya. Jadi saya minta laluan, sebenarnya saya bagi laluan, bukan saya minta, saya kalau ada kekosongan sebenarnya. Sebenarnya saya hadir pada hari ini pun tidak dirancang. Cuma saya rancang untuk cari kekosongan di Mua ini petang tadi lepas Zuhur. Saya kuliah Zuhur tadi di Jabatan Pertanian. Teringat ke sahabat saya Ustaz Ma'alib, pemandi jenazah yang masyhur di Mua ni. Di setelipun dia, dia kata insya-Allah dia cuba ikhtiarkan. Alhamdulillah. Terima kasih pada pihak Surau Bakri yang sudi menyebut saya pada malam ini. Sebenarnya saya hadir kerana ziarah pak usu saya kan, pak cik saya, adik pada ayah saya yang bongsu yang tak sihat ataupun terlantar di hospital Mua. Saya pun tadi 6.35 tadi baru dipahamkan ada tempat. Saya sebenarnya nak balik dah. Maknanya saya target 6.35 tadi balik, nak terus bergerak dan berhenti di Melaka perkena asam pedas. Tapi nampaknya kena perkena asam pedas Bakri. Ada ke? Tuan-tuan dirahmati Allah. Saya sebenarnya orang Mua. Ayah saya orang Mua lah. Ya, kampung kami ni kira di Parit Limbung. Kan masjid masjid Parit Limbung tu. Boleh kata seluruh keturunan saya, kan, pak cik saya, atuk-atuk saya banyak jadi imam di masjid Masjid Parit Limbung. Tuan-tuan tahu ke Masjid Parit Limbung? Tahu ya? Dan saya pernah bersekolah pun di Mua tahun 1992 sampai 1994 di Ismail School, sebelah sekolah Datuk, kan? Dan saya sekolah agama di sekolah agama Parit Qadi. Tak jauh kan? Dan saya sedang mencari-cari guru saya yang saya sangat kasih, iaitu Ustaz Miskun. Pernah dengar? Tak pernah dengar eh? Kalau tuan-tuan manalah tahu ada yang tengok video ni. Saya ingat guru saya Al-Fadhil Ustaz Miskun, guru darjah 1 dan darjah 2 saya di sekolah agama Parit Qadi, yang bagi saya di antara guru saya selain daripada mak dan ayah saya lah, yang mencetuskan minat saya untuk belajar agama. Saya cukup minat tuan-tuan. Sampai saya
darjah 1 dan darjah 2 tu boleh kata setiap kali peperiksaan saya dapat nombor 1. Ha, ni cerita teror sikit lah. Dapat nombor 1 dan paling teruk pun saya ingat nombor 2. Ketika saya di sekolah agama Parit Khadi. Saya punya minat dengan sekolah agama ni, Allah ilhamkan pada saya minat ni. Bukan saya sebabnya, Allah yang datangkan minat ni. Mungkin asbab daripada Al-Fadhil Ustaz Miskun itu. Lepas tu bagi saya, hari ni semua kerja dakwah saya, demi Allah, dia pasti ada saham dan dia ada pahala. Saya nak kata kat tuan-tuan, saya punya minatnya pergi sekolah ni, ke sekolah agama ni, sampaikan setiap hari tu, sampai mak saya tak nak hantar. Saya duduk di Jalan Haji Jaib, tahu? Ha, Jalan Haji Jaib, saya duduk di Jaib. Dulu mula-mula pindah duduk Taman Indah kat Sungai Abung. Lepas tu pindah ke Jalan Haji Jaib, dekat situ ada satu surau perkasa. Saya teringin sangat kalau tuan-tuan ada rezeki saya ni untuk pergi ceramah di Surau Perkasa. Kerana Surau Perkasa itulah saya diamanahkan waktu saya darjah 2, darjah 3, 4 waktu tu azan tiap hari. Kecuali hari Khamis malam Jumaat je saya tak azan. Kenapa? Sebab ramai pakcik datang. Khamis malam Jumaat Pakcik Yasin, ramai pakcik. Jadi ketika ramai pakcik, saya tak boleh azan. Ada pakcik azan. Malam lain dengan waktu lain, sayalah azan dia. Itu. Jadi satu hari saya ingat saya tak boleh lupa, saya nak pergi sekolah, mak saya tak nak hantar. Mak saya mengajar di SMK Tun Perak. Ada kan? SMK Tun Perak. Ayah saya bos di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna. Kalau tak silap saya Jalan Saleh. Betul ke Jalan Saleh? Betul. Dah? Ah, Kementerian itu ayah saya jadi bos jaga Perdagangan Dalam Negeri. Waktu tu ayah saya ketua untuk MUA dan Segamat. Jadi mak saya tak nak hantar. Jadi saya menangis, saya kata nak pergi sekolah, nak pergi sekolah, nak pergi sekolah. Saya pun telefon ayah saya, konon-konon nak report lah, mak tak nak hantar ayah pergi sekolah. Ayah kata tak apalah, hari ni rehat. Mak baking, ayah baking mak. Jadi sajalah saya cerita sejarah sikit saya di MUA ni. Saya ingat Al-Fadhil Ustaz Miskun lah, guru saya yang bawa saya minat kepada agama. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibr. Nabi SAW bersabda tak akan masuk syurga, la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga, man kana fi qalbihi, siapa-siapa yang pada hati dia misqalu habbah, tak besar, cuma ada mithqal habbah, sebesar zarah, ataupun kita kata orang Melayu selalu terjemahkan sebesar biji sawi, min khardalin at min kibr, sombong, tak besar, si kecil je macam zarah. Tapi Nabi SAW kata dia orang yang ada penyakit sombong ni, dia tak boleh masuk syurga. Allahu Rabbi. Itu sombong ni tu. Kenapa tuan-tuan? Yang ni yang kita nak bincangkan. Kenapa yang Nabi SAW kata tak boleh masuk syurga orang yang ada mithqal habbah min khardal min kibr? Sebabnya tuan-tuan, nombor satu sekali, tuan-tuan kena faham, sombong ni dia macam kanser. Dia macam kanser. Dia cepat merebak. Dia satu penyakit yang cukup cepat untuk dia merebak. Dan bila dia dah merebak, nak hapuskan ataupun nak buang sombong ni, nak buang ego ni, dia cukup payah. Ada orang dia sombong sebab pangkat. Sebab dia ada pangkat. Siapa bos? Awak bos ke saya bos? Itu ayat-ayat contoh. Siapa YB? Awak YB ke? Saya YB.
Itu contoh, contoh tak ada kaitan dengan mana-mana. Atau tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah ya. Ada orang sombong sebab ilmu. Oh, yang ni penyakit tuan-tuan. Ilmu. Dia lupa bahawa ilmu itu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selalu kita nak sebelum nak sebut kuliah ni, kalau boleh kita baca subhanaka, hey Tuhan, maha suci hey Tuhan. La ilma, kami ni tak ada ilmu. Illa ma 'allamtana, melainkan kau ajar pada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ini, engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita baca ni tuan-tuan, bila kita sedar benda, selalu ni doa ni kita baca bila tuan-tuan? Biasanya kita baca orang istikharah. Kita diajar baca ketika sujud terakhir dalam istikharah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Supaya nak buang berasa ego, berasa besar diri, berasa pandai, berasa bijak, berasa cerdik. Allah Rabbi. And ada orang cakap, dia tulis berapa buku dia kata. Awak tulis berapa buku? Awak tulis berapa berapa sarjana awak ada? Allah, minta lindungan Allah tuan-tuan daripada kita sebut benda-benda begitu. Tak lindung banyak-banyak dengan Allah Taala. Kita kena ingat la haula wala quwata illa billah. Tiada daya aku untuk buat baik, tiada kuat aku untuk tinggalkan maksiat illa billah. Melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan muslimin muslimat ini. Yang ada orang sombong sebab apa? Sebab umur. Sebab umur. Dia sombong sebab umur. Umur dia lagi tua. Dia tengok orang hak muda, dia pandang sebelah mata. Tak kira lah apa pun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedang cerita penyakit sombong ni dia boleh merebak cepat. Itu sebab Nabi kata Allah tidak akan masukkan dalam syurga orang yang ada sombong, melainkan dia. Sebab tu dia bukan lai yadkhul, dia bukan lan. Bukan kalimah lan. Kalau lan tu abadan-abadan tak boleh masuk. La, la maknanya dia boleh masuk sekiranya dia cepat-cepat taubat. Ya, begitu. Yang kedua, kalau tuan-tuan tengok, sombong ini dia adalah punca kepada syaitan dilaknat. Syaitan dilaknat oleh Allah bukan sebab dia tak nak sembah Tuhan. Bukan sebab dia tidak nak abdi diri pada Allah. Berapa ramai manusia atas muka dunia ni lah ni tak semayang, tak abdi diri pada Allah, tak tunduk pada Allah. Syaitan tidak. Iblis ni pada asalnya dia adalah satu makhluk yang cukup taat. Sehinggalah apabila Allah suruh dia sujud, and bila Allah perintah sujud, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Fasajadu, bila Allah perintah sujud, sujud semua, sujud semua makhluk itu sujud. Bukan sujud sembah apa nama Nabi Adam, tapi sujud tanda hormat sebagai perintah Allah. Walaqad karramna bani Adam, betapa Allah memuliakan manusia bani Adam ni tuan-tuan, sehingga dalam makhluk semua dah ada hak melekat apa semua ada. Bila wujudnya manusia ni, Allah perintahkan suruh sujud, fasajadu, semua sujud illa iblis. Kenapa? Abah, dia enggan. Wastakbara, dan dia besar ni. Allah sebut terang, wastakbara. Selepas dia istakbara, wa kana minal kafirin, tak semena-mena. Sebab sombong dia pasal jadi kafir.
Itu bahaya tuan-tuan fikir semua. Allah rakamkan dalam Quran. Kita tengok surah Al-A'raf. Qala ma manaka alla tasjuda iz amartuk. Qala ma manaka alla tasjuda iz amartuk. Allah tanya, hei iblis, ma manak? Apa yang menghalang kamu? Kan? Alla tasjuda iz amartuk, untuk sujud sebagaimana yang aku suruh. Apa yang menghalang kamu? Allah tahu tak tuan-tuan apa iblis tak nak sujud? Allah tahu. Dah, bapa Allah tanya. Ini proses penceritaan untuk Allah ceritakan dalam Quran. Suruh kita ambil iktibar. Bila Allah tanya, hei iblis, apa kamu tak nak sujud? Apa jawab iblis? Ini dialog. Penceritaan Allah cerita dalam Quran. Sebiji-sebiji dialog tu Allah cerita. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia kata apa? Qala ana khairun minhu. Dia kata aku lebih baik daripada dia. Ni. Perkataan aku lebih baik daripada dia tu tuan-tuan membahayakan. Siapa dia? Daripada dia baik aku. Tuan-tuan. Siapa dia? Tuan-tuan nak dapat macam Al-Fadhil Ustaz Fauzi boleh bagi laluan. Oh, bukan senang. Kan? Ada setengah ustaz dia kata time ni time saya mengajuk terus tuan. Ada tempat dia kata tak boleh ustaz. Ustaz kalau kata memang tak boleh. Walaupun ustaz, dia kata asal ustaz mari datang sekali-sekala, saya tak dapat datang. Asal mari sekali, tak pernah. Tak betul lah, kita pun faham lah. Tapi tidak semua. Bukan senang tuan-tuan. Daripada dia baik aku. Ayat siapa dia? Aku lebih baik daripada dia. Daripada dia baik. Ini semua ayat seumpama yang iblis. Allah sengaja rakamkan dalam Quran. Supaya minta lindung dengan Allah, elakkan daripada kita sebut. Qala ana khairum khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani, engkau cipta aku. Dia lupa, dia bodoh sombong. Bahawa engkau cipta aku, bukannya aku tercipta dengan sendiri. Engkau cipta aku. Orang akan jadi sombong tuan-tuan bila dia lupa siapa diri dia. Anak akan jadi sombong pada mak dengan ayah dia bila dia lupa yang dia tu anak. Murid akan jadi sombong pada guru dia bila dia lupa dia murid. Orang bawah akan sombong kepada majikan dia bila dia lupa dia adalah pekerja. Tuan-tuan. Iblis dia jadi sombong sebab dia lupa. Walaupun mulut dia kata khalaqtani, engkau cipta aku, kau cipta aku, taat sudahlah. Tapi dia kata, dia bangga dengan, dia terlupa kau cipta aku daripada api, minnar. Dia bangga dengan nar dia. Wa khalaqtahu min tin, kau cipta dia daripada tanah. Tanah ni hitam, kotor. Orang kalau kereta penuh dengan tanah, orang kata kotor. Orang tengok kereta saya. Baru ni minggu lepas, saya ceramah di sekolah. Hari Jumaat. Saya ceramah di sekolah rendah. Habis-habis ceramah semua nak balik lah ni tuan-tuan. Kan? Ada cikgu tegur. Oh, sibuk betul ustaz ya. Dia tanya kata saya. Oh, dia kata cakap, "Ah, lah cikgu sibuk sikit." Kenapa cikgu kata saya sibuk? Tengok kereta ustaz berabuk. Kan? Dia boleh cakap, dia kata tengok kereta ustaz kotor benar. Dia tak kata kotor, berabuk. Ha, ayat melapiklah. Tapi dia berguahlah. Tapi maknanya kalau kereta tu penuh dengan tanah, orang tak kata bersih, orang kata kotor. Tuan-tuan dirahmati Allah. Tanah tu kita. Kita dicipta daripada tanah.
Jadi kata syaitan, kau cipta dia daripada tanah, kau cipta pada aku api. Api ni copek, comel, panah, nampak hebat, warna pun comel, merah, ada kuning, kan? Ha, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya Allah halau syaitan. Qala fakhruj minha. Kan keluar kamu hai syaitan daripada iblis daripada syurga. Patut orang sombong, Allah akan keluarkan dia daripada rahmat Allah. Allah akan keluarkan dia. Kalau iblis sombong keluar daripada syurga, manusia kalau sombong, Allah akan keluarkan dia daripada rahmat Allah. Wali auzubillah min zalik. Wa anta takabbara. Kemudian Allah kata, engkau ni sombong lah. Sorry. Innaka minas saghirin. Dan kau ni termasuk orang yang saghirin, orang yang kecil. Tiga poin yang Allah beritahu orang sombong ni. Satu, kamu ni fakhruj minha, keluar. Keluar daripada rahmat. Yang kedua, kamu ni besar diri. Dan yang ketiga, innaka minas saghirin. Orang sombong hakikatnya dia kecil. Orang sombong hakikatnya dia kecil. Kenapa kecil? Sebab dia kecil lah dia terpaksa sombong. Sebab dia rasa terhina. Dia berasa terhina, dia berasa macam orang tak pandang dia, dia berasa macam idea dia tak bagus, dia berasa macam. Dia berasa macam tak boleh pergi lah. Dia rasa kecil, sebab tu dia terpaksa besar diri, cakap besar. Dia terpaksa besarkan diri. Sebab kalau dia tak cakap besar, orang tak nampak. Sebab kalau dia tak cakap besar, orang tak tengok dia, orang tak hormat dia, maka dia terpaksa show apa yang dia ada. Maka dia pun cakap besar, ini saya lah, ini saya lah, ini saya lah, ini saya lah. Dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Ha, ini. Jadi sebab itu Nabi kata tak boleh masuk syurga orang yang ada mithqalu habbah min khardalin min kibr. Qala rajulun ya Rasulullah. Tengok tuan-tuan sahabat. Sahabat ni zaman Rasulullah dengar je statement daripada Nabi, terus dia boleh tanya. Ini untung sahabat. Ya. Ada je masalah, tanya Nabi, selesai Nabi jawab. Dah. Kita hari ni ada masalah, tanya 10 ustaz, 10 jawapan. Ustaz balik Mesir lain, ustaz balik Syria lain, ustaz balik UAE lain, ustaz balik Madinah lagi lain. Ustaz hak balik apa nama Universiti Malaya pula lain. Tak, lain. Ada mufti beza-beza. Tak. Mufti Negeri Sembilan cakap lain. Mufti Perlis lain lagi. Tak. Mufti Pahang cakap lain. Mari mufti Pinang lain pula. Hai. Orang keliru. Dulu tangkap keluar, sekarang jangan pula tangkap. Alah, guna pula ni pening. Kan? Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita setuju sangatlah tuan-tuan. Memanglah siapa pergi apa nama tak setuju benarlah kalau orang hak sampai pergi intai nak pergi tangkap ni, nak sampai nak pergi intai, nak pergi skodeng, itu memang tak diajar oleh Islam. Tapi masalahnya penguatkuasa mana buat kerja gitu? Kalau adalah penguatkuasa buat kerja gitu, bukan salah sistem, salah dia. Tak ada sistem ajar. Ada ke dalam tu? Maknanya penguatkuasa tu nak pergi tangkap, dia perlulah skodeng daripada seawal jam 9 pagi, 9 petang ke apa, 9 malam. Ada tak ada? Kalau ada, maknanya dia yang telah salah faham. Dia pun boleh diambil tindakan, tata tertib, pecat ke apa semua sekali. Tuan-tuan,
Nak kata nak gambar apa tuan-tuan hari ni, ni yang keliru ni masyarakat. Penat tuan-tuan. Kita ajar gini kat dia, dia cakap gini. Ajar gini, cakap gini. Ajar gini, tidak. Itu tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Khabar. Ni hari ni, 2-3 hari ni ada duk sembang pasal khabib. Tapi tuan-tuan tahu cerita khabib. Khabib yang apa UFC ke apa. Kita pun kali pertama dengar perkataan. Sebelum ni saya tak pernah tahu pun adanya sukan sukan UFC tu. Kan yang kita tahu boxing, boxing dengan wrestling tu tahu lama dah lah. Rupanya ada pula satu sukan baru. Boxing campur wrestling. UFC. Kan. Cerita pasal Khabib. Ibnu sebab Khabib teringat dia sebut pasal Khabib ni ada pula orang kata Khabib ni pun bagus tak contoh juga apa-apa. Sebab bila dia marah dia pergi tumbuk pula kawan tu. La ilaha illallah. Dia kan sukan. Dia kan tengah bersukan tu. Dia tumbuk tu bukan luar daripada sukan. Kalau kita tengok luar daripada sukan, dia cukup sabar orang provoke dia. Dia tengah bersukan. Bila tengah bersukan, kawan tu pun tumbuk lah cukup-cukup. Orang tengah berlumba. Bila sebut Khabib ni tuan-tuan, jangan kita lupa ada seorang sahabat Nabi bernama Khabab Al-Arad radhiyallahu anhu. Khabab Al-Arad. Nama lebih kurang, tapi orang kenal Khabib, orang baru kenal. Tapi jangan sampai kita tak kenal sahabat Rasulullah Khabab Al-Arad. Jadi apa tu? Masuk isyak? Oh. Oh, dia bunyi macam tradisional punya eh. Ni kan yang bunyi. Oh, ni. Macam yang jenis jenis burung keluar. Kan lama kita tak tengok jam tu tak? Yang burung terkeluar. Tutup, tutup. Terus waktu dia masuk balik. Ha, tuan-tuan dan hadirin. Baik. Khabab ni dia kisah dia lain lebih kurang macam Bilal bin Rabah. Cuba saya dengan Bilal bin Rabah kita biasa dah dengar cerita dia kena duduk dalam apa padang pasir atas padang pasir letak batu ahadun ahad ahadun ahad tu Bilal bin Rabah. Khabab dia kena pakaikan baju besi oleh and bos dia majikan dia seorang perempuan. Bilal Umayyah bin Khalaf kan? Umayyah bin Khalaf dia punya bos ni majikan ni. Yang Khabab ni perempuan, perempuan ni tu kalau dia nak siksa orang dia memang lain macam sikit. Dia kreatif. Dia suruh ambil dia pakaikan baju besi yang dah panas, baju besi yang telah memang dah sedia panas, pakaikan pada Khabab, jemur pula di bawah terik matahari. Tuan-tuan biasa tak pegang besi panas? Yang terdedah pada matahari. Tuan-tuan biasa kena exhaust motor tak? Allah Rabbi. Tuan-tuan biasa pegang cerit panah? Allah. Habis tuan-tuan mengelupas belakang Khabab. Pertahankan Islam. Apalah sangat kita punya tuan-tuan. Apa yang dikenakan orang duk setakat duk cakap. Netizen duk maki. Duk cakap dalam takat tu je lah, sakit tak, sakit hati je lah. Tak payah baca lah. Orang duk pelekeh kita. Sahabat Nabi SAW nak berjuang Islam. Baru ni saya bawa peserta-peserta kursus saya pergi dakwah ke perkampungan orang asli di Satak, pos Satak di Raub, Pahang. Minggu lepas ni baru balik hari Ahad baru ni. Saya pesan kat peserta-peserta saya, kita nak pergi ambil hati mereka ni, kita di situ tuan-tuan baru lebih kurang 40 keluarga je yang Islam. Tak sampai 100, lebih kurang 100 lebih saya. Selebihnya 600 lebih lagi, 700 lebih lagi, tidak Islam. Banyak animisme lah. Banyak yang belum Islam. Jadi di situ ni penerimaan mereka tak berapa.
Kalau kita pergi memang dia buat tak layak. Tapi alhamdulillah kedatangan kami, alhamdulillah mereka boleh terima barang-barang yang kami bagi dan mereka datang program-program yang kami buat. Tapi kami buat seronoklah. Buat sukan nikah, buat apa nama malam ada nyanyi karaoke sikit-sikit. Tapi saya pesan kat anak buah saya, tolong jangan sampai kita seronok kedatangan mereka dan kita takut mereka tak datang sampai kita tak cerita langsung pasal Islam. Dia memang tuan-tuan, bila kita start cerita je dia buat muka boring. Oh ni, pandai orang asli ni. Bila kita cakap je pasal Islam, dia dah buat muka boring, dia dah tak berapa nak, dia dah mula bangun sorang-sorang. Saya kata tak apa, saya kata. Kita bukan nak target ramai, kita bukan nak target kuantiti, tapi kita nak walaupun tak ramai. Kalaulah boleh dapat seorang, kalau saya kata. Boleh dapat seorang masuk Islam. Alhamdulillah. Dan saya beritahu, kita mesti hidupkan surau ni. Walaupun orang situ tak datang, walaupun kita pergi sana semayang jamak, walaupun kita pergi sana ni semayang jamak takdir takhir, tapi tolong hidupkan surau. Surau ada tuan-tuan, tapi kalau tak azan, kita mari datang dakwah. Kita mari datang bawa makanan. Kita mari datang bawa hiburan pada mereka. Tiba-tiba tak dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh, apa dakwah? Apa gitu? Kadang-kadang kita tak perasan. Kita nak target crowd. Kita nak ramai, nak tunjuk program kita berjaya. Apa sebenarnya tujuan program kita? Habis duit bukan banyak. Bukan sikit, habis duit. Tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita punya konsep rahmatan lil alamin itu jangan sampai kita punya nak pi jaga hati orang bukan Islam sampai akhirnya mesej Islam itu kita tak berani nak sampaikan. Kalaulah sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajmain pegang konsep yang sama, yang khabab, yang kena sampai begitu sekali, adakah itu tidak rahmatan lil alamin? Sayyidina Bilal bin Rabah, dia boleh berpura-pura tak salah, bahkan dibenarkan syarak untuk dia berpura-pura. Ya, dia boleh mengaku Latta, Uzza, Manat dan Hubal itu sebagai Tuhan, tapi dia tidak memilih untuk berpura-pura. Dia memilih untuk tetap ahadun ahad, ahadun ahad. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain yang dulu-dulu tidak bertegas dengan akidah, agak-agak sampai tak pada kita? Tak ramai, tak apa. Ini Khabbab bin Al-Arad. Kemudian tuan-tuan, saya nak cerita kat tuan-tuan. Kemudian Khabbab ni zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar flashback balik bila dia dah jadi khalifah, dia tanya Khabbab, minta cerita balik zaman kamu kena sihat. Khabbab cerita lah, tunjuk belakang tu. Umar kata, aku tak pernah tengok sahabat seteruk kamu yang kena siksa. Sudah bila bin Rabah, dia diletakkan batu dan panas, sesak nafas, tapi badan tidaklah kata seteruk Khabbab. Khabbab ni mengelupas. Tuan-tuan dirahmati Allah, Khabbab menangis ketika zaman Sayyidina Umar Islam menang. Banyak kan zaman Sayyidina Umar menang sampai Rom, Parsi semua Islam menguasai. Khabbab menangis. Orang tanya, kenapa kamu menangis Khabbab? Dia kata, sebab aku takut segala pahala aku, usaha aku dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia dengan kemenangan Islam. Tentu tengok sahabat, dia punya pemikiran pada akhirat, dia punya fikir pasal akhirat tu sampai macam tu. Dia kata, takut aku di dunia dibalas sampai aku tak dapat akhirat. Kita kalau boleh nak balasan dunia, tak, kalau boleh nak menang lah tak? Kat PD kalau boleh tuan-tuan nak menang. Umum lah tu, saya tak cakap siapa-siapa kan? Makna orang pilihan tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan nak menang, walaupun tuan-tuan tak mengundi pun kat PD. Tapi tuan-tuan minat ke siapa? Nak, tuan-tuan minat ke Tan Sri Isa Samad? Tuan-tuan berharap Tan Sri Isa Samad menang. Ha, itu. Ya, orang Tan Sri Isa semua kan?
Tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi nak kata apa tuan-tuan? Khabbab adalah satu orang yang pemikirannya sampai ke akhirat. Satu hari dia meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Nabi semayang cukup lama, sujud, tak bangun-bangun. Lepas semayang habis, Nabi bagi salam. Ini khabab meriwayatkan hadis ini. Sahabat tanya Rasulullah, pasal apa kamu semayang begitu lama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa aku tadi aku salat, inilah salat aku yang penuh harap dan penuh ketakutan. Aku mengajukan 3 permintaan pada Allah. 2 telah dikabul, 1 tidak diterima Allah. Aku bermohon agar umatku tidak dimusnahkan kerana kelaparan. Doa ini dimakbulkan. Ya. Umat kita tak dimusnahkan dengan lapar. Kebanyakan negara Islam kaya tu tuan. Allah datangkan khazanah bumi. Saudi dengan minyak, Iraq dengan minyak, Yaman dengan minyak, Malaysia, Singapura tak ada. Tak banyak. Thailand tak berapa banyak. Tapi Malaysia Allah bagi. Mana-mana Brunei Allah bagi. Mana-mana negara-negara Islam kebanyakannya Allah jaga. Allah bagi. Dunia ni Allah bagi siap-siap. Supaya diambil diri pada Allah. Itu tak pasal nak. Negara-negara Islam, Amerika tak ada. Jepun tak ada. China pun tak ada. Lepas tu, kalau berlaku kelaparan itu, itu ada something wrong dalam permasalahan pengurusan khazanah yang Allah bagi. Sistem zakat. Sistem zakat ini memastikan tidak akan ada orang lapar. Tapi hari ini apabila ada orang Islam yang lapar, ada something wrong dengan pengurusan zakat. Tuan-tuan dirahmati Allah. Yang kedua, Nabi kata, aku berdoa, aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umat aku tidak akan dikuasai oleh musuh yang akan menghancurkannya sama sekali. Suruh. Musuh Islam bukan senang nak hancurkan, tak susah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Tapi doa yang ketiga tidak dimakbulkan, kata Nabi SAW. Aku bermohon supaya umatku tidak dimusnahkan, tidak dihancurkan oleh pertikaian ataupun pertelingkahan di kalangan umatku sendiri. Yani. Mana yang bergaduh sesama sendiri? Yang ini tidak dimakbulkan. Maknanya apa tuan-tuan? Umat Islam ni, Islam ini akan dirosakkan dengan pergaduhan, pertelingkahan sesama sendiri. Bukan disebabkan kelaparan ke apa, bukan disebabkan musuh datang luar ke, tapi ni kita hak sesama sendiri ni, betul peranan musuh tu ada. Tapi kalau dia nak serang kita, no, kita akan menang. Tapi dia dirosakkan oleh sesama Islam. Itu saya nak kata tadi, yang kata hari ini ni tuan-tuan, kadang-kadang bahasa agama pun kita bergaduh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu sahabat Nabi dia senang, apa-apa soalan dia tanya ya Rasulullah. Dia ada satu kemusykilan, dia terus tanya. Qala rajulun ya Rasulullah inni la yu'jibuni naqa'u saubi. Bukan Nabi kata tadi orang sombong tak boleh masuk syurga kan? Nabi dah sebut clear. Sahabat ni dia confuse. Dia tanya ya Rasulullah, innila yu'jibuni naqa'u saubi. Aku ni berasa seronok, berasa takjub, berasa hebat dengan pakaian aku. Aku pakai pakaian yang bagus-bagus. Aku berasa seronok, berasa suka pakai pakaian. Wa shiraku na'li. Dan aku suka pakai kasut yang bagus-bagus. Selipar yang bagus-bagus, sandal yang bagus-bagus. Aku suka pakai kasut yang mahal-mahal. Ni tuan-tuan, kan biasa pakai kasut mahal-mahal. Pakaiannya mahal-mahal. Pakai kasut yang mahal-mahal. Wa ilaqatu sawti ilaqah ni apa? Tali pecut. Tali hak kuda.
Aku pakai mak ni tali yang bagus ni untuk kuda yang tangkas lah. Tuan-tuan, tengok dalam Quran Allah sebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal hars wal khaylil musawwamah. Kuda yang kuda perang yang tangkas. Maknanya apa kenderaan tuan-tuan? Kita kalau nombor satu Allah kata kita ni apa minat apa? Perempuan lah nombor satu. Zinalinnas hubbus syahwat minan nisa wal banin, terseronok dengan anak-anak. Bangga dengan anak-anak. Oh ada orang tuan-tuan bangga betul dengan anak dia. Seronok cerita dengan anak pasal anak. Wal qanatiril muqantarah, harta benda yang bertingkat-tingkat. Minal zahab, daripada mah, perak, wal khaylil musawab, dan kenderaan. Kebetulan, ataupun tuan-tuan tengok betapa relevannya Quran sampai hari kiamat tuan-tuan. Tuan-tuan tengok eh. Orang kata ustaz, lah mana ada orang pakai kuda lagi. Betul. Memang orang dah tak pakai kuda. Tapi sama ada kebetulan, ataupun inilah tanda kebesaran Allah tuan-tuan. Kereta yang hebat-hebat, dia ada apa? Orang kalau nak beli kereta hebat, orang tanya, ni berapa horsepower? Oh. Ni berapa horsepower dia? Tak. Kereta mahal lah. Viva tak ada kot horsepower. Kantil, tuan-tuan jangan pergi. Jangan tuan-tuan pergi kedai Produa. Tuan-tuan tanya pula, ni Myvi ni berapa horsepower? Haa, kan dia kan, dia tengok tuan-tuan besar kecil, tanya berapa horsepower. Ini orang kereta mamah ni, dia ada horsepower. Hebat Allah. Maknanya sampai hari kiamat, perkataan kuda itu akan kekal. Dan tuan-tuan tengok, kereta yang maha-maha hebat-hebat, sama ada kebetulan ataupun inilah tanda kebesaran Allah, lambang dia kuda. Kita punya lambang kancil. Rusa, ada lambang kita. Nah, apa lagi? Kenari. Ada apa lagi? Kereta hak maha-maha, Ferrari kuda. Lamborghini kuda. Apa nama Porsche kuda. Banyak lagi tu tak. Apa nama yang payah pelik-pelik nak sebut. Banyaknya kuda. Ni ya Allah sebut. Wal khaylil musaw. Jadi sahabat ni kata, aku pakai kenderaan yang bagus-bagus. Baju yang cantik. Selipar yang cantik. Kenderaan yang cantik. Afahadha minal kibr. Adakah itu dikira sombong ya Rasulullah? Ni soalan. Kita pun. Adakah itu termasuk orang sombong? Ustaz tuan-tuan, kadang-kadang dulu lah. Sekarang pun ada juga orang bunyi. Kalau pakai kereta mahal sikit, orang geleng kepala. Ustaz, tengok, ustaz dunia. Ada. Demi Allah tuan-tuan, ada orang pernah panggil saya ustaz dunia. Biarlah nak kata ustaz dunia. Lantok kata. Dia cakap lah apa dia nak cakap. Dia bukan jaga hati kita. Nah, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh ke aku nak pakai benda yang bagus-bagus ni? Afa hadza minal kibr? Dia nak kira kalau ustaz ni memang kira paling terror pun wajarlah. Kalau pakai wajar tu kira itu pun boleh di kalau boleh pakai Toyota Vios tu, boleh dipersoalkan duit ustaz dapat daripada mana. Tu. Tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi sahabat dia tanya, aku pakai yang bagus-bagus ni, adakah ini sombong? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Taala ni cantik dan Allah suka pada yang cantik-cantik tuan-tuan. Allah cantik, suka pada yang cantik-cantik. Silalah tuan-tuan. Jagalah surau tuan-tuan elok-elok. Alhamdulillah, bagus. Dalam surau tuan-tuan cantik. Kan?
Cuma saya confuse, saya tengok masjid surau di Johor ni semua biru kan. Kan? Saya baik tuan-tuan punya kapet bukan kapet gambar bunga-bunga tu yang dekat tempat. Bunga apa tu? Itu bunga apa tu? Bunga lada hitam. Kan? Agak tak apalah kalau tuan-tuan rasa tu cantik kan, Allah suka yang cantik-cantik. Jaga elok-elok masjid surau apa semua. Tandas. Jaga elok-elok. Kan? Kan? Pastikan flush ada. Ini bukan tandas surau ni, tandas tempat lain. Kan? Kan? Saya kebetulan tadi datang apa nama bersiap ni sebab saya tak planning kan. Saya ni tak boleh tu nak tu saya kena mandi apa semua saya daripada pagi daripada pejabat. Saya tak balik daripada pejabat ni terus datang ke sini. Kenapa? Allah cantik dan suka yang cantik-cantik. Dah. Ui tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh buat giliran. Buat jadual. Saya cadang aje, cadang. Seminggu sekali cukup dah. Buat giliran. Kita tak payah nak upa-upa orang. Giliran untuk basuh tanah. Sampai giliran kita, kita mari dengan isteri, mari dengan anak-anak basuh tanah. Oh, seronok tu. Tahu tak? Bila kita bersihkan tandas ni, Allah bersihkan hati kita sekali. Tuan-tuan waktu cuci tandas, tuan-tuan pergi masuk tandas, tuan-tuan basuh, tuan-tuan flush, tuan-tuan nampak ada najis, tuan-tuan bersih siang sikit, tuan-tuan niat, ya Allah, bersihkan hati aku sebagaimana aku sedang membersihkan najis ini. And tuan-tuan, Allah suka cantik dan Allah suka yang cantik-cantik. And wa yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan. Allah Subhanahu wa taala sangat suka apabila diberi nikmat kepada hamba dia, nikmatan, satu nikmat, ayyara atharaha, nampak kesan dia. Apa maksud tuan-tuan? Allah suka bila dia bagi satu nikmat kepada hamba dia, nampak kesan nikmat. Apa maksud? Gini, saya buat contoh gini. Katalah tuan-tuan bagi kain pelikat. Bulan Ramadan, tuan-tuan bagi kain pelikat. Salah satu benda yang tuan-tuan bagus buat dalam bulan Ramadan, tuan-tuan bagi kain pelikat. Beli kain pelikat, bagi seorang satu jemaah apa semua yang ni, bagi dia. Kan? Lepas tu tuan-tuan pun bisik kat dia. Abang, pakai kain pelikat ni dalam bulan Ramadan, buat semayang terawih, buat semayang. Saya nak pakai, minta. Saya selalu buat macam tu tuan-tuan. Kita bagi dan kita minta merayu untuk dia pakai. Sebab ada orang dapatkan mereka, dia simpan. Itu dah biasa tak? Dapatkan mereka, simpan. Kan? Pakai. Saya kata, minta tu. Sebab tu kalau kita nak bagi, bagi yang bagus-bagus. Yang sedap pakai. Lepas tu kita pesan kat dia. Abang pakai, esok tu dia pakai. Esok dia mari semayang subuh, dia pakai. Kita pun dah tak ingat dah. Esok pagi dia datang jumpa kita. Syekh tengok ni. Kita pun tengok. Ayah. Kenapa? Ayah kenapa pula? Inilah kain pelikat. Kita pun tak buka lah kain tu kan. Kita buka bagi macam tu je. Kita tak pilih warna apa semua. Oh ya ke? Kita seronok. Bila apa yang kita bagi dipakai, kita seronok. Macam itulah. Nak mudah faham. Bila Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala ini and suka idza an'ama 'ala 'abdi, dia bagi satu nikmat pada hamba dia, nikmatan ayyara atharaha, nampak kesan dia. Maknanya dimanfaatkan. Allah suka. Allah bagi nikmat kita guna, tok berasa nak makan makan, berasa nak pergi, berasa nak beli apa kita beli, anak keluarga kita kita raikan, ada kelebihan rezeki sikit kita bagi pada mak, bagi pada ayah kita. Nampak kesan. Kita ada nikmat lebih sikit, kita bagi kat surau. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kita sponsor apa-apa, kita dapat nikmat, kita ambil duit apa nama? Apa nama bil air, kita ambil mana bil air kita minta. Dapat adalah bil air surau apa-apa, dapat dalam RM78 kita pergi ambil, kita pergi bayar. Setahun kita ambil sekali bayar bil air. Oh, tuan-tuan. Setahun kita ambil sekali bayar bil elektrik.
Nampak kesan nikmat, Allah cukup seronok kepada orang yang nampak kesan nikmat. Allah tak suka tuan-tuan, Allah bagi nikmat tak pakai. Kerajaan pun tuan-tuan, kalau dia bagi peruntukan kat satu-satu jabatan, jabatan tu tak habis pakai, apa jadi? Hah? Dia ambil balik. Dia ambil balik tu tak apa lagi tau. Tahun depan dia kurangkan. Itu baru kerajaan, baru kerajaan dunia. Konsep yang sama je tuan-tuan. Kalau kita tak manfaatkan apa yang Allah bagi, jangan, hati-hati, takut-takut Allah tarik balik. Gunakan dengan sebaiknya. And Allah suka tengok hamba-Nya yang memanfaatkan, yang nampak kesan. Wa yabghadul buksa, Allah tak suka orang yang melarat. Allah tak suka. Apa maksud Allah tak suka? Bukan kata dia tu sedia melarat. Wa yabghadul buksa wat tabaus, Allah tak suka pada yang melarat dan buat-buat melarat. Dia bukan kata tak boleh. Dia bukan kata tak boleh kerja. Dia boleh kerja. Kenderaan ada, tangan kaki semua ada, tapi malas. Allah tak suka. Tuan-tuan dan rahmat, Allah tak suka orang yang buat-buat melarat. Dia ada pendapatan apa semua, tapi saja, saja. Bukan kata dia tak boleh beli, dia boleh beli, tapi buat-buat melarat, buat-buat nampak selekeh, buat-buat nampak macam orang susah, lepas tu orang pun kesian kat dia, walhal dia orang senang. Tuan-tuan dirahmati Allah, Allah tak suka orang yang melarat dan buat-buat melarat. Walakinal khibr, dan Allah kata sombong yang sebenarnya, kata Nabi SAW, ayusaffihal haq, menentang kebenaran. Orang yang sombong sebenarnya apa tuan-tuan? Dia menentang kebenaran. Benda benar, benda betul dah depan dia, dia tetap menentang. Benda yang betul-betul salah, dah memang terang-terang salah, tetap dibela. Ui tuan-tuan lah ni tuan-tuan, masyarakat kita ni tuan-tuan. Dah betul-betul dah terang-terang salah, mengaku je lah dak. Oh, hak yang tukang bela ni pun, tukang baking ni pun, dah terang-terang salah pun. Ni, Allah Nabi kata, ayyusaffihal haq, orang yang menentang against kebenaran, ini orang yang sombong. Wa yaghmisal khalq, dan orang yang menghina orang lain. And orang yang menghina orang lain, hakikatnya itulah orang yang sombong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis ni dia nak bagi ingat kepada kita. And sama-samalah kita pelihara diri kita tuan-tuan. And nombor satu sekali, kalau kata kita ada kelebihan, pakai, gunakan, manfaatkan. Sebab Allah suka cantik dan Allah suka pada yang cantik-cantik. Dan kemudian Nabi kata Allah seronok, Allah suka kalau tengok nikmat yang dia bagi pada hamba, hamba dia tu manfaatkan, hamba tu pakai nikmat tersebut di jalan yang Allah redai. Dan Nabi juga kata Allah tak suka orang melarat dan Allah tak suka orang yang buat-buat melarat. Dan Allah beritahu, Nabi beritahu, orang yang sombong yang sebenarnya apa? Orang yang against kebenaran. Dia tidak bersama dengan kebenaran dan dia menghina sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat cukuplah sekadar itu dulu tuan-tuan untuk perkongsian kita pada malam ini. Walaupun pengerusi kata tadi bebas sampai pukul berapa. Nah, tuan-tuan tak apalah, rumah sebelah. Saya nak balik Kuala Lumpur, jadi sebenarnya saya pun tak adalah kata merancang beria benar nak datang ni, tak ada dalam perancangan pun, tapi dengan izin Allah saya terima kasih kerana dapat bersilaturahim dengan tuan-tuan. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, nanti kita jumpa lagi tuan-tuan. Kebetulan ni saya ada bawa beberapa produk perubatan Islam saya, siapa yang berminat. Ni ada minyak terapi Al-Miftah, bagus minyak ni untuk orang gangguan, payah tidur, lelah, batuk, dia serbaguna dengan izin Allah. Selsema, lelah ni, batuk-batuk, tuan-tuan sapu kat belakang. Orang yang ada gangguan, payah tidur malam, insyaAllah biiznillah, dengan izin Allah. Ya, yeah? Kalau orang tu memang ada gangguan-gangguan makhluk Allah, memang dengan izin Allah.
Kan, minyak terapi ni memang bagus ni. Allah izin. Kalau Allah tak izin, tak ada tuan. Kan? Ha, jadi kita dah doakan, harga dia RM12 saja. RM12. Siapa yang berminat tuan boleh dapatkan. Kemudian kita ada kapsul herba. Ini guru saya buat di Kelantan. Al-Fadhil guru saya di Kelantan, dia buat kapsul daripada daun. Tapi bagus untuk kecil manis, darah tinggi, jantung. Dia banyak lagi kecil manis, darah tinggi, jantung, saraf, bersihkan usus, memulihkan laki dan perempuan. Tapi yang paling ramai orang respon kat saya, kecil manis, darah tinggi, jantung. InsyaAllah tuan-tuan. Dia satu pakcik di Badan Turazak, Kuala Lumpur, satu malam 5 kali kencing tuan-tuan, kecil manis dia, kuat. Dia ada masalah jantung dan satu lagi kolesterol. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah, tiga-tiga penyakit dia ni dah sembuh. Dengan izin Allah tau. Selalu penyakit macam ni dia kawal aja. Ubat hospital dia tak menyembuh, dia mengawal. Okey? Tapi dia sekarang ubat hospital pun pakcik tu dah berhenti, ubat saya pun dia dah tak makan dah. Dia cuma makan ubat saya ni 1.5 tahun. Nama dia Pakcik Ahmad duk Bandar Turazak. Ada satu lagi Pakcik Zulkifli. Masjid As-Salam dekat PJS. Dia jumpa saya, "Ustaz, pakcik bebas." Tangan gitu dia buat, pakcik bebas. Saya ingatkan dia masuk parti bebas. Calon bebas dia sokong. Rupanya dia bebas daripada jantung. IJN sahkan dengan izin Allah. Nama dia Pakcik Zulkifli. Ada satu makcik tadi pun saya, tangan tak boleh genggang, kaki tak boleh lipat lepas dia makan, Allah izin. Ada satu pakcik jumpa saya, penyakit nyanyuk ni, apa, Alzheimer ke apa nama. Lupa ni, hak nyanyuk. Dia makan, Alhamdulillah Ustaz. Dia jumpa saya dekat lepas mayang. Ini semua di antara yang Allah izin. Ada tak yang orang makan ubat saya tak sembuh? Ada. Sebab yang menyembuhkan bukan ubat saya, yang menyembuhkan Allah. Ramai je yang makan tak sembuh. Tapi takkan saya nak cerita kat tuan-tuan yang tak sembuh. Tuan-tuan, ada satu pakcik tu, dia makan ubat saya tak sembuh. Bengonglah saya kan. Saya cerita yang tu. Tapi tuan-tuan janganlah assume bahawa wah kan, tak ada, tak ada. Benda ni kita ikhtiar. Kalau serasi dalam ada 125 biji, tak ada apa-apa bahan terlarang, memang daun saja, tapi daun-daun terpilih, kita ruqyahkan, kita solat hajat pun semua sekali, 125 biji banyak cukup untuk sebulan. Harga dia 180. Tapi tuan-tuan boleh nampak seawal 2 minggu. Kalau tuan-tuan istiqamah, kalau nak tuan-tuan kena sepos lah. Okey, siapa yang berminat lah. Dan yang terakhir kita ada mandian bidara. Ni last, mandian bidara. Ini untuk orang gangguan penyakit apa tu, eczema, yang katal-katal tu bagus. Kadang-kadang dia ada gangguan. Kebanyakan tuan-tuan yang orang penyakit dia, alhamdulillah dia ulang beli. Allah izin. Okey. Yang ni RM50. Dan yang terakhir sekali, siapa yang nak infak Quran untuk pelajar-pelajar tahfiz. Ini kita buat. Kita bukan wakaf hantar ke masjid surau, tak. Program kita, kita bagi terus kepada ahli Quran. Siapa yang belajar Quran atau, bukan dan yang belajar Quran atau tahfiz sahaja. Dan syarat yang ketiga, dia mesti gunakan Quran, bukan tambah koleksi. Okey, kami selalu edarkan di sekolah-sekolah bawah JAIS, Yayasan Islam Kelantan, beberapa maktabi Terengganu, Darul Quran tempat saya belajar, dan Johor insya-Allah. Hari itu kebetulan saya jumpa Datuk Nur Gadot. Jumpa di Bangi. Saya cerita kat dia, dia minta. Dia kata kalau ustaz ada boleh bagikan saya untuk mahatafiz dia di Batu Pahat. Cuma saya tak sempat nak urus untuk sekolah dia. Jadi siapa-siapa yang nak program ni tuan-tuan, kita bagi percuma. Hantar apa percuma. Ada satu sekolah di Kesabat saya, apa Masriah ke apa? Masriah ke apa tu? Kan saya tak sempat nak. Saya dah siapkan. Saya minta dia orang datang ambil, dia orang pun tak sempat. Saya pun tak sempat, Ustaz Zarul Saleh. Jadi kita memang apa, kita bagi ke sekolah-sekolah. Siapa yang nak masuk program ni, bayangkan tuan-tuan, pelajar tahfiz ni dia ulang baca. Setiap kali dia baca, dia ulang, dia ulang, dia ulang. Pahala sampai pada kita. Okey. Itu. Kan? Saya tengok satu Quran yang kami urus tuan-tuan di Darul Quran, saya pergi sembahyang di masjid dia. Tengok lunyai Quran. Apa maksud? Quran itu diguna pakai sepenuhnya. Seronoklah siapa yang dapat itu. Okey. Jadi tuan-tuan boleh transfer pahala ni untuk arwah mak arwah ayah. Ya Allah, aku infak Quran ni untuk arwah mak ayah aku. Insya-Allah pahala mengalir pada mereka. Siapa berminat satu Quran RM60. Satu sijil ni RM60. Tuan-tuan boleh dapatkan
sijil ni. Kita buat kembar ni kenapa ni? Ini kembar tuan-tuan. Sebelah ni tuan-tuan ambil, sebelah ni yang ni. Ini orang dah bagilah, kita akan tampak dalam Quran. Kita akan tampak dalam Quran. Di sini ada doa, kita minta doa. Jadi siapa-siapa yang berminat nak beli ataupun nak infak, tuan-tuan boleh apa nama? Allah Subhanahuwataala boleh dapatkan di kereta je lah, pergi kat kereta jumpa isteri saya. Isteri saya ada tu ikut. Tuan-tuan boleh berusaha dengan. Kalau tak buat duit, tuan-tuan boleh bank in. Kalau tuan-tuan tak buat duit kan, tuan-tuan boleh bank in ataupun transfer. Itu saja. Saya minta ampun, minta maaf. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Fauzi kita yang bagi laluan, pada jawatan kuasa yang bagi sudi, bagi apa nama, bagi jemputan. Sahabat saya Ustaz Ma'alib walaupun dia tak datang, kita mudah-mudahan kalau ada kebaikan, semua di kalangan tuan-tuan akan dapat saham yang bersama, insyaAllah. Saya minta ampun, minta maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kalau tuan-tuan ada kesempatan, tuan-tuan boleh bersama-sama apa nama saya di Radio IKIM setiap petang hari Khamis, esok lah, esok petang pukul 5 suku sampai pukul 6. Boleh ikut kontrak saya sampai bulan 12. Lepas tu sambung ke tak, saya tak tahu. Boleh ikutkan setengah tahun saja, setengah tahun lah, kita anggap setengah tahun. Kalau sambung, alhamdulillah, tak sambung pun tak ada peluang tu, tak apa, tak ada hal, tak ada masalah. Okey, yang baik dari Allah, tak baik silap dan salah. Aku lukali haza, nastaghfirullah li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam. Boleh khamat, tentu semayang.